Aku adalah Papua, aku adalah Maluku. Akulah Nusa Tenggara, akulah Sulawesi. Suara dari kemiskinan yang tak pernah berujung semenjak Republik ini berdiri. Tanah kami tanah kaya, laut kami laut kaya. Kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak. Coba membalik mindset kita supaya kita mulai ke pendidikan-pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu pendidikan-pendidikan yang kemudian mereka begitu selesai, pasti kerja. Masih Papua itu cuma 10%. Justru banyak dari, ada dari Medan, ada 5 orang, kemudian dari Bali, Jakarta, Tangerang, Makassar banyak. Di Jayapura ini lebih besar dibandingkan kalau mereka sekolah di Makassar, Surabaya. Kami baru punya 3 program studi. Perubahan harus ada, perubahan. Paparan tadi sudah sangat bagus, tapi mungkin yang paling pas itu kalau langsung kita anak-anak supaya mereka tetap termotivasi. Kuota yang kira-kira dari Polisi Perbaru ini, misalkan kalau kami bekerja sama, kira-kira yang diberikan ke Pemaka atau pemerintah di sini itu berapa banyak? Kemudian terkait dengan subsidi pemerintah acara untuk menyekolahkan anak-anak dari, dan memang harusnya ada kerjasama yang melibatkan pemerintah, industri, sekolahan, sama masyarakat yang mau. Saya berharap bisa berpikir lebih baik, lebih maju pembangunan SDM dan juga sekaligus pembangunan dan penataan sistem transportasi secara khusus penanganan dari kabupaten Medan.